Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Sudarlun Direktur Bina Penata Bangunan Kementerian PUPR RI Diana Kusuma Astuti, Deputi 5 Kantor Staf Presiden atau KSP Jaleswari Pramoda Wardani melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan Masjid Nyak Sandang di kawasan Desa Lut, Kecamatan Jaya, Aceh Jaya. Kunjungan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari hasil rapat tim kepresidenan tentang pembangunan Masjid Baitul Salam Nyak Sandang yang merupakan pemberian pemerintah Indonesia atas permintaan Nyak Sandang. Beliau adalah salah satu warga Aceh yang memiliki obligasi pembelian pesawat pertama Republik Indonesia, yaitu Selawa RI-001. Dikoordinasikan dengan masyarakat di Kampung Leg dan Kecamatan Jaya ini. Kami tentu saja berharap dari pemerintah pusat bahwa kerjasama dengan pemerintah daerah dan seluruh masyarakat di Kampung Leg, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya ini sangat diharapkan. Karena pemerintah tidak bisa kerja sendiri. Kami pemerintah mungkin bisa memfasilitasi, mengkoordinasi dan lain-lain, tetapi upaya mengawal, upaya mengawasi. Dalam kesempatan itu turut hadir Kepala Balai PUPR Aceh, Kasatker, Kadisariat Islam Aceh Jaya, dan Camat Jaya. Oh, sana ya? Bukan sana ya? Ini yang dari Calang, Rizky Bintang, Serambi On TV.